Cara membuat kupat lebat. Pertama, kasih lingkup ke bawah, taruh tali rafia dan letakkan kacang dan ketan, beras ketan di atas secukupnya. Ratakan pelan-pelan. Begini caranya. Nah, lipat, ikat dari ujung lebat ke bawah. Nah, ikat ke bawah, terus tekan. Ikat lagi dan tekan lagi, ikan terus dan tekan lagi, ikat terus sampai ujung. Pas itu ikat seperti ikatan biasa. Oke, potong. Nah. Oke, sudah jadi. Gue dicipi ya, loro ya. Kurang mana yang 100?